dan pemain Arema FC yang kami hormati. Karena itu sepak bola ini kan harus dikenalkan melalui sekolah-sekolah, apalagi sekolah-sekolah ini sudah memberikan waktu, memberikan fasilitas tentang sepak bola kepada anak. Sampai saat ini sudah berapa lembaga yang? Sejauh ini kebanyakan yang kerjasama masih level SMA ya. Oh. Sebenarnya kita khusus itu, tapi untuk adik-adik SD baru pertama kali. Kedepan harapannya makin banyak yang akan datang ke kita, akan makin banyak kita melakukan kerjasama dengan baik. Kenapa sih manajemen kali ini tertarik melakukan pembinaan terhadap anak-anak usia dini? Iya, karena persoalan sepak bola ini kan harus di apa itu harus dikenalkan melalui usia dini. Dari anak-anak ini kan sebenarnya sih kalau dilihat dari cara mereka tadi passing buat kontrol sama dribbling, saya kira banyak anak-anak yang di sini yang punya kans buat jadi pemain sepak bola ke depan. Ada teknik khusus nggak untuk mengajari anak-anak usia dini, mungkin dari Revaldi sendiri teknik khusus? Kalau saya sih kalau mau ajarin anak-anak itu dari teknik dasar aja dulu. Khususnya teknik khusus biar nanti mereka yang menciptakan sendiri kan. Jadi mereka nanti tim sendiri. Ada pesan buat anak-anak mungkin? Mungkin ya seperti yang saya bilang tadi kan. Pesannya biar tetap semangat tetap terus berdoa. Pokoknya kita harus latihan lah.